seperti kata pepatah, sebatang gigi akan mudah dipatahkan, tapi segenggam gigi akan sulit untuk dirubuhkan. Stakeholder perhubungan harus berkolaborasi bahu-membahu untuk membangkitkan kembali sektor transportasi, tentu dengan peran dan fungsinya masing-masing, semuanya demi untuk menempat berbagai sektor kehidupan masyarakat yang akan berdampak pada terwujudnya kota Blitar yang keren, unggul, makmur, dan bermartabat sesuai cita-cita kita bersama. Semangat kolaborasi dan sinergi juga menjadi roh pada peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun ini. Semua dilaksanakan bersama-sama. Setiap stakeholder, baik operator, asosiasi maupun regulator terlibat secara aktif dalam berbagai program-program di bidang perhubungan. Saya menyampaikan apresiasi kepada dinas perhubungan yang pada hari ini launching sistem informasi data bus sekolah atau yang disingkat SIDABUS. Diadakannya penyerahan secara simbolis kode bis e-parkir yang pada tanggal 13 September kemarin telah disosialisasikan, serta penyerahan sertifikat penjaga jalan lintasan. Semoga inovasi dan terobosan baru di bidang perhubungan ini dapat berjalan lancar dan sukses sesuai harapan, sehingga dapat memberikan manfaat positif pada masyarakat Kota Blitar. Sementara dalam kaitannya dengan HUT PMI, telah kita ketahui bahwa pada tahun ini PMI memasuki usia yang ke-77 tahun. PMI dibentuk RI sebagai kelengkapan negara di bidang kemanusiaan pada tanggal 17 September tahun 1945 atau tepat 1 bulan setelah kemerdekaan bangsa ini. PMI sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang kepala-merahan, menjalankan berbagai kegiatan kepala-merahan, antara lain penanganan bencana, penanganan konflik, penyediaan darah yang aman dan sehat, penanganan masalah kesehatan sosial, serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan generasi muda dan tugas-tugas kemanusiaan lainnya. Oleh karenanya, pada kesempatan HUT PMI yang ke-77 tahun ini, sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para relawan, karyawan, dan pengurus serta jajaran PMI Kota Blitar atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdiannya selama ini.